Oke, jumpa kembali bersama kami Serki Jepara Zen Longgo. Oke, seperti ini kita mendapatkan kipas tidak bisa diputar untuk baling-balingnya sangat macet. Oke, kita akan coba perbaiki untuk kipas mini yang berukuran kecil seperti ini. Dia pada bos sepertinya kotor. Oke, nanti kita akan coba perbaiki untuk kipasnya seperti ini. Oke, kita buka dulu untuk bagian mesin. Oke, bisa disaksikan untuk rekan-rekan para pemula yang ingin perbaiki sendiri kipas yang terjadi macet pada bagian sistemnya. Oke, dilanjutkan untuk videonya untuk rekan-rekan. Oke, sepertinya di bagian bis belakang yang terjadi macet seperti ini bisa diperhatikan untuk rekan-rekan. Untuk bisnya dia ikut mutar pada asnya, dan kita akan coba untuk memperbaiki pada bis. Dia ikut mutar pada bagian as. Oke, seperti ini kita coba untuk melepas untuk atau memisahkan antara bis dan as, karena dia sudah lama sekali mungkin tidak dihidupkan dan terjadi macet seperti ini. Dan kita akan mencoba untuk memisah biar dia dapat memutar kembali untuk bisnya. Oke, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan untuk kita congkel, jangan sampai bisnya tertinggal di as, karena nanti kalau tertinggal di as sulit untuk kita pasang kembali. Oke, gini kita congkel dengan menggunakan drei seperti ini, perlahan-lahan saja untuk rekan-rekan. Sepertinya sudah oke, sudah mau naik sedikit. Oke, bisa dilanjutkan untuk videonya. Setelah terlepas dengan as atau bis, kita dapat memberikan paslin atau oli dan kita bersihkan untuk asnya, dan kita dapat memasang kembali seperti ini. Kita berikan pelumas, oli, paslin atau lainnya. Bisa untuk pemberian paslin, rekan-rekan bisa menggunakan paslin plastik, lebih bagus karena dia sangat bagus untuk as. Oke, kita lanjutkan untuk pemasangan kembali untuk kipas ini. Thank you.
Oke, kita akan mencoba dulu untuk kipasnya. Sudah mau mutar atau belum seperti ini? Oke, bisa dilihat untuk rekan-rekan ternyata sudah oke. Dan dapat kita tutup untuk bagian casing, sangat mudah sekali untuk rekan-rekan. Caranya perbaikan kipas mini tanpa modal atau tanpa menggunakan spare part lain. Oke, sangat mudah sekali. Oh ya, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, dan nanti kapan-kapan kita berikan trik-trik lain untuk perbaikan lainnya. Oke. Oh ya, untuk rekan-rekan jangan lupa untuk share dan klik subscribe atau klik lonceng biar rekan-rekan nanti mendapatkan updatean video kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan men-share video kami.